أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Seperti biasanya sarkan dulu barakallahu fik matanya. Bismillah. نعم تفضل. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allif ashabahullah. Halaman 43 itu ya. Wallahu yaqdi bi hibatin wafirah li wa lahu bi darajatil akhirah. Di sini bentuknya kalau kita perhatikan seakan-akan mutada khabar. Memang bentuknya khabariyah tapi maknanya insya'iyah. Nanti akan kita baca nanti ya. Maksudnya apa? Doa gitu lah. Semoga Allah Ta'ala menetapkan suatu pemberian-pemberian yang banyak untukku dan untuk dia. Di enam atau barakallahu fi di akhirat maksudnya. Di akhirat itu maksudnya adalah di akhirat, di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak. Nah di sini nanti akan disebutkan juga orang kalau mendoakan itu doakan diri sendiri buat orang lain. Waffaqani Allah wa iyyakum. Waffaqani Allah wa iyyakum. Aku dulu baru kalian. Kalau doakan gitu. Jadi kita dulu baru orang lain. Ya kan? Nasallaha azza wa jalla an yusabbitana wa iyyakum. Kita dulu baru kalian. Paham? Gitu. Ini makanya li wa lahu. Li wa lahu. Untukku dulu baru untuk orang lain karena kita intinya lebih membutuhkan itu loh istilahnya ya. Kita lihat nanti faedahnya bagus sekali. Jadi kalau doakan misalkan biar sama-sama dapat taufik berarti waffaqani Allah wa iyyakum. Paham? Nasallaha an yusabbitana wa iyyakum. Nah, seperti itu. Karena kita juga butuh gitu loh ya. Dengan doa tersebut. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi qauluhu yaqdi ay yahkum, menetapkan. Li'anna al-qada'a yakunu ma'na al-hukm, dikarenakan qada itu maknanya adalah hukum. Itu suatu ketetapan. Wal jumlah huna khabariyatun lafdan insya'iyatun ma'anan masya'Allah. Jumlah di sini, kalimat di sini itu bentuknya khabariyah. Wallahu yakdi mutada khabar. Ya kan? Wawunya ibtida'iyah, wawun ibtida' lafdudillah Allah mutada. Jumlah yakdi setelahnya khabar kan? Bentuknya khabariyah, tapi maknanya apa? Insya'iyatun ma'anan. Karena doa. Jumlah insya'iyatun ma'anan bagaimana? Yang tidak bisa antum katakan sodakta wa kadabta itu insya'iyah. Kita latih dulu kan ima khobari ima insya'iyah. Kalam itu ima khobari ima insya'i. Kalau khobari itu masih cocok kalau antum bilang sodakta kadabta. Ja'a zaidun kadabta. Ja'a zaidun sodakta. Itu namanya jumlah, itu namanya apa? Kalam khobari. Kalau insya'i ima na'am ima la. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Gak ada istilah istilahnya apa istilahnya. Atau bilang sodakta atau kadabta. Contohnya apa? Amr, perintah.
Kum ya akhi, sadaqta, enggak cocok. Idris ya akhi, kadzabta, enggak cocok. Tapi iman amin wala, itu insya'i. Nah termasuk kalam insya'i juga, termasuk jumlah insya'iyah adalah doa di antara masuk di situ. Di annal murada biha ad-du'a, ya kan? Karena yang diinginkan di sini adalah ad-du'a, yakni asallallaha an yaqdiya bihi batan wa afira. Maksudnya seakan-akan Al-Imam Muhammad ibn Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan as'alullaha, aku minta kepada Allah ta'ala an yaqdiya untuk menetapkan, nah barakallahu fik, atau memberikan bihibatin wafirah, dengan pemberian-pemberian yang banyak. Hibat pemberian, wafirah itu kathirah, banyak. Faham ya insyaAllah ya? Na'am. Wal hibat jamu hibah, wahia al-atiyah wal minhah, ya pemberian. Ya kan? Pemberian. Wal wafirah al-kathirah, wafirah maknanya kathirah. Paham ya? Nam seperti itu. Qalu huwa lahu ay libni mu'tin wa lahu, dan untuk dia, siapa dia ini? Ibnu Mu'tin, wa bada'a bi nafsihi awalan. Beliau memulai dengan dirinya dulu. Li. Siapa ini li ini? Ibnu nama Ibnu Malik. Wa lahu, dan untuk dia, siapa dia ini? Ibnu Mu'tin. Wa bada'a bi nafsihi awalan, dan beliau mengawali dengan dirinya dulu. Li'annahu yanbaghi lil insan idza ta'a an yabda' bi nafsi awalan. Masyaallah faedahnya. Dikarenakan seorang itu apabila berdoa, itu hendaknya dia mulai untuk dirinya dulu. Karena dirinya paling butuh gitu loh, dirinya butuh, bukan orang lain saja. Dia dapat, orang lain juga dapat. Ya enggak? Nah, ada orang yang menyampaikan salam ke antum misalkan, biar dia juga dapat, alaika wa alaihi salam. Dia dapat yang menyampaikan salam juga dapat. Paham? Seperti itu. Kalau kita mendoakan untuk saudara kita misalkan mau di double, ya kita dulu. Ya waffaqani Allah wa iyyakum. Paham? Kita dulu baru kalian. Atau yang kedua barakallahu fi tananya. Nah, nasallaha an yusabbitana wa iyyakum. Kita dulu baru kalian. Bisa dipahami ya? Nah. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Jadi selayaknya bagi seorang itu apabila berdoa memulai untuk dirinya dulu. Qala Musa alaihi salatu wassalam, "Rabbighfirli wa li akhi." Ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku. Ya aku dulu baru orang lain. Wa qala Nuh alaihi salatu wassalam, "Rabbana ighfirli wa li walidayya." Ya kan? Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan untuk kedua orang tuaku. Faqaddama nafsahu ala walidayhi. Maka di sini nah barakallahu fi, beliau nah apa di sini Nuh alaihi salam mendahulukan untuk dirinya dulu baru untuk orang tuanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibda bi nafsik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Awaliyah dirimu." Awalilah untuk dirimu. Wal bada'atu min nafsi huwa hiya al aula bi du'a. Masyaallah, ini faedahnya. Dan mengawali untuk diri sendiri dulu itu adalah yang pantas dan afdal di dalam berdoa. Jadi antum mendoakan orang lain bagus, cuman jangan lupa diri kita gitu loh. Kita dulu baru orang lain. Waffaqani Allah wa iyyakum. Kalau antum doakan waffaqakumullah ya enggak masalah juga, cuman lebih bagusnya kan kita juga butuh taufik kan itu. Kita dapat waffaqani Allah wa iyyakum. Kekokohan kita butuh enggak? Butuh. Sabbitana wa iyyakum. Seperti itu. Rasulullah an yusabbitana wa iyyakum misalkan seperti itu. Naam, qulu fi darajatil akhirah, yakni yaumil qiyamah. Ya kan? Berdoa agar diberikan pemberian yang banyak di hari kiamat. Wa hadha binisbati li Mu'tin haitsu innahu qad mat. Ini kalau di sini dinisbahkan kepada Ibnu Mu'tin sudah meninggal, gitu loh. Cocok gitu loh. Didoakan agar mendapatkan apa? Pemberian yang baik yang banyak di akhirat. Cocok atau tidak? Cocok sudah meninggal. Wala yumkin lahul hibat illa fil akhirah. Dan tidak mungkin pemberian-pemberian yang banyak dan sempurna kecuali di akhirat. Kekal karena di akhirat kan itu. Di dunia serba kurang. Amma binisbati li Ibn Malik, adapun kalau dinisbahkan oleh Ibn Malik, fayumkin an takuna lahu hibatun fid dunya wa hibatun akhirah. Double. Bisa jadi nah barakallahu fik, memungkinkan bahwasanya dia akan mendapatkan pemberian-pemberian di dunia dan juga pemberian-pemberian di akhirat. Mohon salah ya. Nah, karena beliau waktu itu masih hidup. Li'annahu mawjud, dikarenakan dia ada, beliau ada. Walakinnahu rahimahullah ikhtara an takuna al-hibatu fil akhirah. Tapi beliau rahimahullah lebih memilih agar pemberian yang hakiki tersebut diberikan di akhirat. Li'anna hiyal baqiyah. Karena pemberian akhirat itu kekal abadi.
Mafhum insyaallah ya. Naam. Wal akhir naam. Apa itu wal akhir khairu abqa, ya kan? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di situ dah. Dunia ini kan cuma sesaat saja, hanya sekedar permisalannya seperti orang apa? Singgah mampir minum. Itu enggak mungkin dia tidur di situ. Setelah minum selesai ya pergi kan itu. Naam. Waqad awrada ba'dun nas 'ala hadzal bait iradatain. Sebagian manusia mereka nabarakallahu fiik memberikan tanggapan terhadap pantun ini dengan dua tanggapan. Al-iradul awal, tanggapan yang pertama, wasful hibat wa hiya jam'un bi wafirah. Gimana ini? Hibat jamak tapi kok wafirahnya wafat itu loh. Itu di iskal. Ini kembali ke nahwu ya, pahami-pahami ya. Biasanya kalau yang namanya susunan at man'ut itu kan biasanya mufrad mufrad, mudzakkar mudzakkar, musanna musanna, jamak jamak. Tapi hibatun jamak atau mufrad isan hibat jamak jamak muannats salim kan, kok sifatnya wafirah kok mufrad itu loh. Timbul pertanyaan. Makanya nah barakallahu fiikum di sini ada ya, ada tanggapan pertama sifat untuk hibat. Wa ya jam'un, yang mana hibat itu jamak bi wafirah, disifatnya dengan wafirah mufrad wa ya mufradun. Lihat jawabannya. Wal afsa fiha al mutabaqah, yang afsa itu kan harus mutabaqah, saling saling apa? Saling mencocoki, saling sesuai. Iya enggak? Kalau na'atnya mufrad, kalau man'utnya mufrad, na'atnya juga mufradan itu. Na'at man'ut harus sama. Paham belum? Na'am seperti itu. Fayuqalu bihibatin wafirat, kan itu bihibatin wafirat, jamak-jamak, kama qala ta'ala wa quduril rasiyat, ya, dan periuk-periuk yang tetap. Qudur jamak, rasiyat juga jamak, cocok gitu loh ya. Naam, wa lam yakul rasiyah, di situ tidak dikatakan rasiyah mufrad. Paham belum? Nanti sebenarnya mudah jawabannya, nanti dibantah sama beliau. Ada jawabannya nanti. Al-iradu tsani, tanggapan yang kedua. Nah barakallahu tanggapan bukan tanggapan, kritikan maksudnya ya, kritikan. Kalau tanggapan yang nanti apa? Enggak terasa ya. Jadi kritikan pertama, kenapa kok enggak cocok antara na'at dan man'ut? Paham belum? Kenapa kok enggak cocok antara na'at dan man'ut? Paham belum? Na'atnya itu mufrad wafirah, tapi kenapa man'utnya kok jamak? Ya kan? Muhibat, kan itu. Sekarang kritikan yang kedua, fi qawli li wa lahu haitsu khassa nafsahu wa ibn mu'tin berdoa. Di sini kenapa beliau mengkhususkan untuk dirinya itu mu'tin saja dengan doa? Kenapa yang lainnya enggak gitu loh? Wa lam yad'u li jami'il muslimin. Kenapa dia tidak mendoakan untuk semua kaum muslimin? Paham belum? Nah, kan ini juga kritikan. Kalau mendoakan jangan cuma orang tertentu, kan itu kritikannya. Jawabannya ini ada juga tanggapannya. Kita lihat. Wa qalu law qala, mereka mengatakan kalau seandainya Ibnu Malik itu mengatakan wallahu yaqdi birridha war rahmah li wa lahu wa li jami'il ummah. Kalau seandainya beliau mengatakan seperti ini, falau qala dzalik lakana ahsan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau Al Imam Ibnu Malik mengatakan seperti itu, niscaya itu yang terbaik. Ahsan. Kenapa? Karena antum lihat itu. Wallahu yaqdi birridha war rahmah. Allah yang akan menetapkan dengan keridhaan dan juga kasih sayang. Li ini doa ya, semoga Allah itu ya, semoga Allah Taala menetapkan suatu keridhaan dan kasih sayang li untukku, walahu dan untuknya, walid jamin ummah, dan untuk semua umat. Berarti semuanya dapat manusia, dapat doa enggak? Kalau seandainya Ibnu Malik mengatakan seperti itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagus. Naam. Kita lihat tanggapannya, jawabannya. Wal jawab anil awal an naqul, jawab untuk yang pertama kita katakan idza kana jam'u lima la ya'qil, itu yang tepat, lima la ya'qil ya. Apabila jama' itu jama' untuk sesuatu yang tidak berakal, fa innahu yajuzu an yusaf bil mufrad. Jama' yang tidak berakal itu diperbolehkan disifati dengan mufrad. Hibat jama' atau bukan Abdullah? Hibat jama' berakal enggak? Ayo, makanya boleh disifati dengan mufrad wafirah gitu loh. Wa hadza fi jam'il kasrah katsir, yang seperti ini terjadi pada jamak kasrah itu banyak. Jamak kasrah itu nanti ada jamak qillah. Jamak kasrah itu jamak yang memang banyak penggunaannya. Kalau jamak qillah nanti ada timbangan-timbangan tertentu kalau jamak qillah. Naam. Walakinahu fi jam'il qillah qalil, tapi ini terjadi pada jamak qillah sedikit.
Wa in kana al-afsah fi jam'il qillah al-mutabaqah, walaupun pada jam' qillah itu yang afsah al-mutabaqah, saling mencocoki, saling sesuai. Wa fi jam'il kasrah al-ifrat, tapi kalau jam' kasrah yaitu ifrat. Paham ya maksudnya ya? Boleh ifrat, mufrat walaupun man'utnya jamak itu ya. Wa hibat min jam'il qillah, sedangkan hibat di sini termasuk jam' qillah, li'anna jum'al qillah naw'an. Faham ya? Karena jamak qillah itu barakallahu fik ada dua macam. Al-awwal yang pertama, al-jam'u salim min dzakarin atau min muannatsin. Itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Yu'tabaru min jam'il qillah, itu dua-duanya termasuk apa? Dianggap termasuk jamak qillah. Paham? Al-jam'u salim min mudzakkar atau muannats, jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim, dua-duanya dianggap apa? Jamak qillah. Misal al-muslimun wal muslimat. Faham belum? Al-Muslimun wal-Muslimat. Al-Thani, jumu'u taksir ad-dalah ala awzan mu'ayyanah lil-killah. Yang kedua, jama' killah yang kedua adalah jama' taksir yang menunjukkan atas timbangan-timbangan yang tertentu. Nawal qalafiq. Lil-killah untuk jama' killah tersebut. Fajam'ul killah, awzanuhu arba'ah. Ya kan? Jama'ul killah, itu timbangannya cuma empat. Qala Ibn Malik fiha, af'ilatun af'ulu summa fi'lah summata af'alun jumu'u qillah, itu af'ilah, af'ul, fi'lah, kemudian apa, af'al, itu namanya timbangan untuk jamak qillah itu. Nanti insyaallah kita lewati. Wa jamu taksir lahu awzanun li qillah mu'ayyanah. Dan jamak taksir itu dia memiliki apa, timbangan-timbangan barakallahu fi yang tertentu untuk apa, jamak qillah juga. Wa kadzalika lahu awzanun mu'ayyanah al-kasrah, dan jamak taksir juga memiliki timbangan-timbangan tertentu untuk jamak kasrah. Al-muhim, kata beliau, yang paling terpenting, annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan, innahu qala bihibatin wafirah li sababain, ya hilang iskal ini li sababain, kenapa kok enggak wafirat gitu tapi wafirah. As-sababul awal, sebab yang pertama, annahu qala bihibatin wafirah wa dzalika min ajli nadhm. Beliau mengatakan bihibatun wafirah, itu dalam rangka pantun. Dalam rangka apa? Susunan pantun. Fanadmu yahmil insan ala syai'in ghairuhu awla minhu. Kadangkala yang namanya pantun itu membawa seseorang, yahmil insan, membawa seorang, nah barakallahu fiik, untuk apa? Kepada sesuatu yang selainnya itu lebih baik daripada daripadanya. Nah, paham ya? Sesuatu yang lain yang lebih pantas, lebih bagus. Terkadang membawa ke arah situ, walaupun kadang kelihatannya beda sedikit. Kalau antum bilang misalkan bihibat dan wafirat, kan kurang bagus, ya enggak? Karena pantun dibawa kepada yang mufrad biar bagus, gitu loh. Paham maksudnya? Enakan seperti itu. Makanya kalau pantun itu ya barakallahu fiik, antum sering mendengar lafadz apa? Darurat syariah. Darurat syariah itu karena apa? Darurat itu loh. Kadang enggak tanwin menjadi tanwin. Fiil pun karena tanwin juga, fiil padahal ya. Itu kalau pantun seperti itu. Karena untuk mencocokkan, menyesuaikan tadi itu. As-sababul tsani, sebab yang kedua, karena Allah Taala arada bihibatin wafirah lamma kana al-wufur dalan ala kasrah. Ya Allah. Kenapa beliau kok menggunakan wafirah mufrad? Dan kata beliau, tatkala al-wufur, wufurun banyak, wufur wafirah banyak, dalan ala kasrah menunjukkan banyak, istaghna bil makna ala lafzi, maka mencukupkan dengan makna, walaupun mufrad itu maknanya banyak itu loh. Daripada lafadznya. Istaghna iktafa. Paham ya? Mencukupkan dengan makna anilaf daripada lafad. Jadi pahami ya? Jadi enggak perlu wafirat, enggak perlu. Wafirah dan maknanya banyak. Paham maksudnya? Naam. An qawlihi enggak perlu lagi dengan lafad ucapan wafirat. Wa ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan. Fal qa'idatu allati nastafiduha min dhalik bighaddin nadar an kalamin Malik. Kaidah yang kita bisa mengambil faedah darinya. Barakallahu fiik. Tanpa kita melihat ucapan Imam Malik, ya annahu yajuzu fi na'til jama' li ghairil aqil idza kana jama' kasrah, ya nah bahwasannya na'am barakallahu fi diperbolehkan mensifati jama' yang tidak berakal apabila jama' kasrah dengan nama mufrad tadi itu. Fal afsal ifrad, yang afsal malah jadi ifrad mufrad. Wa idza kana jama' qillah fal afsal mutabaqah, kalau jama' jama' qillah maka yang afsalnya apa? Mutabaqah. Mutabaqah itu saling mencocoki, saling sesuai.
Seperti itu ya. Naam. Wa yajuzu al-aqs, dan juga diperbolehkan sebaliknya, dibalik. Yakni yajuzu an tajma' fi halin yakun al-afsah fiha al-ifrad. Maksudnya boleh engkau nampak kalau menggabungkan dalam suatu keadaan yang afsahnya aslinya dia mufrad, tapi kamu jamak. Paham belum? Diperbolehkan kamu menjamak dalam suatu keadaan yang seharusnya afsahnya itu apa? Ifrad. Bisa dipahami ya? Kalau afsahnya itu ifrad mufrad, tapi atau jamak boleh gitu loh. Wa yajuzu an tufrida fi halin yakun al-afsah biha al-mutabaqah. Dan kamu juga diperbolehkan, dan boleh juga nah membikin mufrad suatu sifat dalam keadaan yang seharusnya afsahnya itu mutabaqah. Seperti itu. Nah, diperbolehkan. Al-jawab an-tsani, jawaban yang kedua mengenai kenapa kok mendoakan cuma dua tok, li walahu, kok enggak yang lain enggak dapat itu loh. Annahu la mani'a an yad'a al-insani nafsi wa li ghairihi mimman yara takhsisahu. Bahwasanya tidak ada larangan seseorang mendoakan untuk dirinya dan untuk yang selainnya dari kalangan orang yang dia pandang khusus. Paham ya? Nah, amlum. Jadi diperbolehkan, enggak ada penghalang, enggak ada larangan seseorang mendoakan untuk dirinya dan untuk yang selainnya dari kalangan orang-orang yang dia pandang itu khusus. Ibnu Athaillah kan khusus. Kenapa? Karena beliau mengawali, mendahului apa Alfiyah. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Sehingga menjadi contoh setelahnya. Perhatikan, na'am kalau iya, lau qala li walahu wala taqdi bi hibatil ghairina. Kalau sekarang kalau gini baru keliru. Li walahu wala taqdi bi hibatil ghairina. Untukku dan untuknya, dan semoga Allah Ta'ala tidak memberikan pemberian kepada yang selain kami. Ya, itu enggak boleh. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan pemberian kepada selain kami, enggak boleh. Berarti batasi. Paham? Kalau ini kan enggak batasi, cuman untukku dan untuk dia. Hanya saja yang lainnya tidak dapat doa gitu loh. Itu enggak ada larangan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Lakan hadza khata'. Niscaya ini keliru. Kalau lafaznya seperti ini, li walahu wala taqdi bil hibati li ghairina. Ini keliru, hadza khata', ini keliru. Amma takhsisul insan nafsahu bid du'a. Adapun seseorang mengkhususkan dirinya dengan suatu doa, aw man syaa'a minan nas, atau dari kalangan orang yang dia inginkan, paham ya? Dengan doa tertentu, fa innahu la yulamu alaihi wa la yudham. Maka sesungguhnya tidak dicela dan tidak dimaki. Paham ya? Walakinnahum al-muhassuna daiman. Akan tapi banyak catatan kaki. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Biasanya orang ringkes. Ya seperti itu. Naam. Wa qad ja'at as-sunnah bitakhsis li nafsi katsiran, ya masyaallah. Dan sungguh telah datang dalam as-sunnah apa itu? Pengkhususan doa untuk dirinya sendiri. Baik sekali. Paham belum? Datang dalam as-sunnah at-takhsis itu mengkhususkan li nafs. Berdoa mengkhususkan doa untuk dirinya tok. Katsiran, baik sekali. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu. Dan sungguh Rasulullah SAW dahulu beliau membuka salatnya wa yaqul Allahumma ba'id baini. Siapa baini ini? Aku kan khususkan wa baina khatayaya kama ba'atta baina al-masyriq wal maghrib. Untuk aku kan, untuk sendiri kan, untuk diri sendiri. Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara barat dan timur. Kan itu. Nah, barakallahu fiik. Wa yad'u fi salatihi baina sajdatain, dan juga beliau berdoa di dalam salatnya itu di antara dua sujud. Qailan, seraya berkata, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini. Untuk orang lain atau sendiri nih? Sendiri semuanya. Wa ja'atis sunnah aidan bi takhsisil khair katsiran, dan datang juga di dalam as-sunnah mengkhususkan dengan suatu doa kepada orang lain. Mengkhususkan doa untuk orang lain banyak juga. Kaqaulihi kaqaulin Nabi SAW, seperti ucapan Rasulullah SAW, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah. Orang lain atau bukan? Orang lain. Dan angkatlah derajatnya di akhirat. Wa huwa bila syak, ini enggak diragukan lagi. Ansahul ummah lil ummah. Rasulullah itu adalah apa? Adalah orang yang adalah umat yang paling bisa memberikan nasihat kepada umat yang lainnya. Paham ya? Seperti itu. Nah, wa asyadduhum rahmatan lil mu'minin.
Atau kita artikan Rasulullah SAW beliau adalah ansarul ummah lil ummah, maksudnya adalah manusia yang paling bisa memberikan nasihat kepada umatnya. Wa asyadduhum rahmatan lil mu'minin, dan orang yang paling kuat namkas sayangnya kepada kaum mu'minin. Wa ma'adhalik, bersamaan itu yad'u li nafsihi wa li ghairihi, beliau masih mendoakan untuk dirinya dan untuk orang lain. Bal wa yabda' bi nafsihi, bahkan beliau mengawali untuk dirinya dulu, ya kan. Nah, karena paling penting itu, kita lebih penting, kita dapat doa dari orang lain, itu loh ya istilahnya. Idzan la'tirada 'ala Ibnu Malik fi dzalik. Jika demikian berarti enggak ada kritikan. Enggak ada kritikan untuk Ibnu Malik terhadap ucapan tersebut. Fa huwa dzakara rajulan taqaddamahu fi fi'lil khair. Beliau mendahulukan sosok seorang yang apa? Mendahului dalam berbuat kebaikan, yaitu mengarang alfiyah. Paham ya? Walaupun beliau mengatakan fa'iqah, ya kan? Alfiyah Ibn Malik itu fa'iqah, mengungguli Alfiyah Ibn Mu'ti, tapi beliau enggak lupa mendoakan. Fada'ali nafsihi walahu, maka beliau mendoakan untuk dirinya dan untuknya. Wa fahadha haqquh, ini haknya. Wa la iskala fi dzalika, ada iskal dalam hal tersebut. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Yang mukadimahnya insyaAllah besok sudah mulai masuk dalam pembahasan inti. Besok yang setorkan, ini setorkan, ditambahkan lagi matanya. Itu qala al-imam rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Malik rahimahullah ta'ala, kalamuna lafdun mufidun kastakim, wasmun wa fi'lun summa harfun kalim, summa harfun kalim, wahiduhu kalimatun, wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Dua itu dikondisikan insyaAllah ta'ala. Wallahu alam, subhanallah, alhamdulillah.